dua porsi gratis kalau habis. Kalau nggak habis bayar 2 kali lipat ya. Istimewa banget ya. Wow. Oke dulur, sebelum kita lanjut ke video utama, saya mau ngasih tahu kepada kalian semua bahwa alat yang selama ini saya pakai untuk pembuatan video biar stabil, saya memakai gimbal dari G-Study Pro. Wah, ini alatnya sangat menggelegar suara kelur. Nah, kenapa saya harus pakai G-Study Pro? Alasan pertama, harganya cukup terjangkau. Alasan kedua, teknologinya cukup mumpuni di harga seperti ini. Brika sudah ada sejak tahun 1995. Jadi, tentunya ini bukan pemain baru di bidangnya. Berpengalaman cukup luas dan selalu inovatif. Fitur-fitur yang ada di dalam Brika G-Study Pro ini adalah 3-axis, face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, time lapse, dan panorama. Terdapat kabel untuk charge, action cam holder, dan ini ada tripodnya. Cara pengaplikasiannya cukup mudah, kalian download aja di Play Store maupun di App Store. Kalian akan mendapatkan petunjuk-petunjuk fitur-fitur lainnya yang ada di aplikasi tersebut. Jadi peletakan HP kita di gimbal G-Study Pro ini bisa landscape maupun portrait. Dan pengalaman saya memakai G-Study Pro ini, satu kali charge bisa sampai 12 jam lebih. Cara pengoperasian gimbal ini sangat mudah dan gampang dipelajari. Subscribe channel ini, follow Instagram saya, dan follow Instagram Brika. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel paling menggelegar jiwa raga. Salam menggelegar jiwa raga. Oke dulur, hari ini sangat spesial karena saya ditemani dengan konten kreator paling ganteng di lur. Siapa mas, namanya mas? Yusuf Farda Channel. Yusuf Farda Channel. Dan sekarang kita lagi ada di mana mas? Kita berada di Desa Gedompreng, Kecamatan Gedompreng, lebih tepatnya di depan Bank BRI Gedompreng, Lamongan. Betul sekali. Dan sekarang kita mau ngeliput Lono Kikil Pak Selamat. Yang katanya habis 2 porsi itu gratis. Gratis, gak bayar. Tapi kalau tidak bisa menghabiskan, gak bayar lur. Bayar ya. Pokoknya rugi lah, bakulan lur. Oke dulur, gak pakai lama, langsung aja kita beli, nanti kita nikmati bareng-bareng. Oke dulur, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki dengan Mas Sinten niki. Selamat. Mas Selamat. Mas Selamat. Sing gadah lontong kikil nih mas ye. Wah ini mas ya. Ini seporsi harganya berapa ini mas? 15 sampai 20 ya. Yang 30 yang porsi jumbo. 15.000, 20.000, 30.000. Buka setiap hari ya mas? Setiap hari. Mulai jam berapa? Jam 3. Jam 3 sampai? Sampai habis. Enggak ada liburnya mas ya? Pasti ada ya. Mas, ini aku mau tanya ini ya. Apakah benar kalau makan 2 porsi itu gratis kalau bisa menghabiskan? Bener ya? Ya. Yang porsi 30. Yang porsi 30.000. Ya. Tapi kalau nggak habis gimana? Bayar. Tapi selama ini udah pernah ada yang bisa menghabiskan nggak? Belum. Belum pernah ya? Mantap. Wah, iki lur. Iki bagian dari apa saja ini, Mas? Bagian dari tulang belakang, kaki, telinga, cingur. Pokoknya lengkap mas ya? Lengkap. Dari kepala sampai kaki ya. Oh mantap. Oke mas, matur suwun nggih. Nanti aku buatkan yang porsi 20 ya. Aku pengen nyoba yang 30.000 nanti 2 porsi. Takut gak entek mas. Bisa dicoba. Gih, gih, matur suwun mas nggih. Ini bagian apa ya mas? Bagian apa itu? Bagian tulang. Tulang. Tulang apa? Sendi. Sendi. Abu-abu ini seger mas yo.
seger banget. Tulang muda. Rong pulau wis akeh lur. Iya, sekarang pulau wis sak meneh ban nih. Dan 30. 20. Dua porsi gratis kalau habis. Kalau enggak habis bayar 2 kali lipat ya. Oke, dulur. Ini dia penampakan lontong kikil punyanya Pak Slamet. Ini porsinya ini menggelegar jiwa raga, lur. Harganya itu ada 3 macam ya, Rp15.000, Rp20.000, dan Rp30.000. Dan porsinya saya pesan ini harganya Rp20.000, lur. Porsinya ini udah banyak banget. Dan yang paling spesial di sini adalah kalau bisa menghabiskan 2 porsi itu gratis tanpa bayar dengan syarat dan ketentuan porsi harga Rp30.000. Wah, mantep kan? Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita rasakan, kita nikmati lontong kikil Pak Slamet. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Padahal belum tak kasih sambal, kecap. Serasa nih kurek ya. Rempah-rempahnya pas banget, gurih-gurihnya. Pokoknya menggelegar jiwa raga Indonesia Raya Merdeka ini. Wah, mantep banget. Iki lontongnya agak ketok iki. Wah, mantap banget. Jan istimewa banget lur. Oke, kita rasakan setelah pakai sambal dan kecap ya. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Wah, tambah nikmat lur. Nah, ini kikilnya mantep banget nih. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali loh ya. Empuk, kenyal-kenyal. Wah, istimewa banget nih. Wow. Jadi untuk kikilnya ini ya, mulai dari kepala ada, terus kaki, pokoknya lengkap ya. Ini kayaknya daging ini loh. Dan sayurannya ini pakai cambah. Wow, cambah. Itu lontongnya lur. Ini lontongnya. Wow. Jadi Pak Slamet ini nggak menyediakan nasi ya, adanya cuma lontong saja. Wah, mantep lur. Istimewa, pol. Oh. Ya. Mungkin ini tulang rawan. Mantap. Nah, ini tulang rawannya loh. Oke dulur ya, kita habiskan. Wah, rasanya coba bikin apa dulu.
ini terakhir ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wah. Jadi sore hari ini kita makan yang sangat istimewa lho, lontong kikil dengan porsi yang sangat istimewa, porsi yang sangat brutal. Oke lho, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga menjadi referensi kuliner buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada, taati protokol kesehatan dan selalu wajib pakai masker. Oke telur, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.